adalah salah satu dari 4 institut teknologi negeri di Indonesia bersama dengan ITB, ITS, dan ITERA. ITK didirikan didasarkan pada pelaksanaan strategi utama dalam bidang penguatan kemampuan sumber daya manusia serta IPTEK nasional di Kalimantan. ITK merupakan perguruan tinggi yang fokus dalam bidang teknologi untuk menunjang kebutuhan dunia industri. Melalui berbagai macam program pendidikan di ITK ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, sehingga menambah produktivitas industri-industri yang ada di Kalimantan. Hingga saat ini, ITK mempunyai 5 jurusan dan 13 program studi. Teknik Sipil. Informatika. Matematika. Teknik perkapalan. Fisika. Teknik mesin. Teknik elektro. Teknik kimia. Teknik industri. Teknik material dan metalurgi. Teknik lingkungan. ITK sudah memulai proses perkuliahan pada tahun 2012. Namun pada saat itu, pembangunan kampus ITK masih dalam tahap pengerjaan. Dengan bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November, kegiatan kuliah mahasiswa ITK yang masih berjumlah 100 mahasiswa saat itu dilaksanakan di kampus ITS, Surabaya. Pada Juni 2015, ITK resmi berpisah dengan ITS dan pindah ke kampus ITK yang berlokasi di Balikpapan, Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 15, Karangjoang, yang dimana pembangunannya masih berlangsung hingga sekarang. ITK menempati lahan seluas 300 hektar dan diproyeksikan sebagai kampus terbesar di Asia Tenggara. Untuk seleksi masuk ITK diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri.